Hai semua salam sehat sukses selalu ketemu lagi dengan channelnya hai Kulon untuk untuk membahas masalah Pong. jadi si hai ini susah hidup walaupun di pompa untuk starter tapi tidak mau nyala hai mari kita cek kendalanya di mana bongkar mesin kopling ini dan memastikan apa yang harus dibersihkan atau ada yang perlu diganti simak videonya sahabat Baik, inilah mesin yang kita akan bongkar pertama kita buka dulu si businya busi dibuka dibuka nah. businya pendek ini seperti busi mesin rumput seperti mesin rumput seperti busi mesin rumput pendek sangat pendek ya untuk mesin terbaru ini ya untuk mesin terbaru keluaran terbaru kalau mesin yang keluaran terlama panjang dia segitu ini businya normal tapi agak gosong dikit nah ini nanti dibersihkan dibersihkan oke ini busi siap taruh lagi kemudian kita buka membran membran dicek apakah kotor ini terlihat tidak kotor ya nanti dilap dulu dilap membran kemudian kita buka suling suling juga dalam keadaan bersih bagus berarti kendalanya di mana kalau tidak susah nyala lakannya atau ada kekurangan pengapian kemudian kita colok kayak ini sikat kawat lubangnya untuk membersihkan resonator jalurnya harus bersih Dicolok untuk membersihkan di area pembakaran ini Ya ternyata ada kerak Ada kerak juga banyak nih Ada keraknya Ini harus bersih Harus bersih karena si pengapian terhalang kerak Terhalang kerak pengapiannya Jadi kurang sempurna kurang sempurna itu dia nih ini walaupun sedikit juga kotorannya akan menghambat kinerja miner nih baru ini saat kita amplas kita amplas si businya ini setelah diamplas setelah di amplas businya bening kemudian kita pasang lagi Pasang lagi Untuk selanjutnya Si membran Membran cukup di gini aja bersihkannya di kita aja di lap selas-selanya lalu pasang lagi dan ini sulingnya dipasang Kita akan jajah hidupkan ya ini dibuka stop stop sepuyanya dibuka buka nah lalu di starter di pompa manual Ini mesin siap digunakan, sudah bagus, sudah bagus. Ini yang diperhatikan tuh pembersihannya adalah di busi. Businya dibersihkan, dan membrannya juga harus bersih, juga sulingnya harus bersih, dan area resinator juga harus bersih. Itu aja sahabat.